dari Batam, backcamper Batam. Saya sangat senang jumpa dengan kawan-kawan dari Singapura, dari Johor. Semoga event ini tidak selesai sampai sini. Kita akan lanjut di masa yang akan datang dengan track yang lebih bagus, yang lebih jauh, yang lebih mengerikan bukitnya. Nah, baik, jadi terima kasih buat teman-teman dari Singapura, Johor, Malaysia, dan Batam. Jadi ini event bagus sekali. Jadi mudah-mudahan kita nanti bisa teruskan. Jadi luar biasa. Hari pertama penuh tantangan. Jadi mungkin unpredictable. Hari kedua semoga nanti camping lebih bagus lagi. Saya kira kita akan bikin acara ini terus lagi. Di Singapura yang sangat friendly. Nah, macam adik-beradik, macam selama ni dah lama jumpa. Nah, jadi tak pernah terpanggil jumpa satu kumpulan yang sangat sangat rapat, akrab macam dah kenal lama. Padahal baru kali kita jumpa. Tanya kepada penganjur Batam team atas anjuran yang sangat bagus. Yeah. Dan insyaAllah jika rakan-rakan Batam ke Malaysia, kita akan cuba sebaik mungkin. Sebaik mungkin untuk melayan anda semua. Assalamualaikum kepada semua ya. Pertama kali ini saya mengucap terima kasihlah kepada rider-rider Batam, Malaysia, Singapura yang pertama kali berkumpul di Batam untuk riadah bersama. Masa yang diambil lebih kurang 3 hari. Cabaran-cabaran pun banyak. Terima kasih juga kepada rider-rider Batam yang sudi melayan kita orang. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Okay. Asalnya idea ni dalam Facebook. Wangah ada cakap nak buat tour ke Batam. Lepas tu kita terus cadangkan lah dalam kita punya grup Darul Takzim Rwanda Nus DTR. Lepas tu ada respon, antara yang pertama sekali respon Jai, Abang Jai. Kemudian kita set tarikh. Kebetulan 7 ke 9 tu ada satu tim yang nak tour, Abang Syahid dengan Lon. Lepas tu dia orang set tarikh ikut kita. Lepas tu jumpa Kang Dev dalam Facebook juga. Start tu lah plan. Kalau nak kata bukit, Batam memang bukit lah. Memang kita underestimate lah sebab Batam ni ikut saiz dia lagi kecil dari Singapura. Dan kalau kita tahu Singapura ni bukit dia bukit timah aja. Tapi sini memang berbukit-bukit lah. So far okay, happy, tak ada masalah. Cuma grup kita besar sangat. Jadi bila besar sangat tu, dari segi planning tu memang banyak lagi. Sebab we are as fast as our slowest rider. Itu satu. Jadi banyak adjustment lah. Asalnya kita nak ke Galang Baru. Lepas tu tak jadi. Berhenti kat Pantai Melayu. Pantai Melayu asalnya nak kayu fully loaded. Tapi sekarang ni barang pick up dah ambil. Silap-silap esok pun balik naik lori.